Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nikalun bandu mahirakan saudara lun, nyukuh akibat daripada tindakan urung kampung yang ingin dikuh lun tapi hana diperhatikan keadaan lun. Jino rumah benda rumah lun kahut benda siji. Hana harapan li ya Allah. Bakto ku kelaki tulung. Pakiban ke cerita ji. Bandu murung bengeh baklun pada hidun hana talah ku pergi di hati tanah lun. Tapi tadi ku hulung lebih. Bahkan pondasi yang kau pergi nyo dikrok dipeik balik. Nyan ya Allah. Nyan batin yang raya nyan adalah pondasi yang lun pergi. Apa kan tanggul yang lun pergi. Hai tadi cuba lam nyan bandung. Nyo gede lun pun kan dikrok cik pondasi ji. Habis. Mungkin anak nyo di nyonai raya insyaallah mungkin akan runtuhnya bandung batu aku boleh ke tolong ya Allah sedangkan yang bak tawit yang bak binih nyan hana mendi pecukeh pi ya bat dicok ji bat bak lun ni pada hai konyan pondasi rumah lun dari binih lun nak rap 2 meter naji ulom tanah lebih tapi jino habis dikok ya Allah. Pokon ku lagi nyo terhadap lun ya Allah. Batu ku lagi tolong. Nyo pendati rumah lun kau tak. Batu ku harap bapa-bapa ayang nak ung dia tu nak don ku rumah lun lagi nyo. Nyo kot rumah lun nyo ku duk lun lun tengok. Nyo keluarga lun. Mohonnya lun banleh lun pegat tapi lagi nyo kejadian ya Allah mana dipikir oleh perabot perangkat desa terhadap ditindas lun ya Allah nyo tolong ke lun ya Allah ai urung-urung yang nak bisa lun lagi tolong penjabat-penjabat yang nak diatu ne kadon ke posisi keadaan rumah lun kok lagi nyo dikuhlung ji padahal pun nyo kalu ku pegat tanggul lo nyan lu ku pegat tanggul dikok tanggulnya di peluah lo pokon ke lagi nyoh padahal nyoh danoh na banyak kena pakiban cara padahal nyoh nak solusi lon bisa pakiban jit kena jalan penengah tapi hana di kruk lon lon sepas pengetahuan lon hana lon di rumah di kerja ju but nyoh padahal pun salah di daulu pakiban solusi yang terbaik jalan ji yang kenyang pemimpin ho ne pikiran ro ne pemimpin-pemimpin terutama pemimpin kampung lagi nyoh terhadap lun. Ya Allah, ne bantu ke lun bapa-bapa yang na diatuh penjabat yang na wenang dalam halnyo ne perhati keadaan rumah lun. Baiklah sempat musibah lun gara-garanyo. Pokon kelenyo ya Allah. Nyo gede lun, nyan gede tempat lun minta rezeki. Tetapi pondasi kadikrok bah dalam bah luar ji kamu menggantung di bawah ni ni dekat ujian insyaallah yang pasti ambruk anak apan ni ya Allah ya kenyo kenyo etnyo semoga na orang perhatian yang dia tu memperhatikan keadaan lu pakiban solusi yang get ni nyonyo nyo ujian habis rumah lu di pejak di ko oleh i akan menggantung pondasi ji. Neperhati ke lun ya Allah. Neperhati ke orang yang nak diatuh. Yang nak wewenang dalam halnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.